Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini mau masak yang seger-seger dan berkuah-kuah. Nyalakan kompor dulu, panaskan minyak. Tinggal masukkan bumbunya. Bawang putih yang sudah saya cincang kasar ya, Ibu. Tinggal dioseng-oseng. Diaduk-aduk, ditumis hingga warnanya benar-benar berubah keemasan atau kekuningan dan baunya sedap dan harum. Warnanya sudah kekuningan, bawang putihnya dan baunya sudah menyebar wangi harum. Masukkan semua sayuran. Sayurannya ini sudah saya potong-potong dan dicuci bersih ya Ibu. Ada wortel, kobis, sama daun apa luncang atau daun bawang ya. Tunggu hingga alam dulu. Agak layu dulu. Hari Sabtu ini cuacanya agak sedikit mendung, kelemun-kelemun. Sayurannya hingga alam dulu atau layu dulu, setengah matang ya Ibu. Tambahkan garam. Kalau sudah layu kayak gini, setengah matang Ibu, masukkan air. Kita masukkan air ya Ibu, airnya bisa di kira-kira aja. Oh. Namanya ini sayur loncom kubis. Ini bahasa Jawanya kalau orang Klaten itu loncoman kubis. Nah, kalau bahasa Indonesianya biasanya sup bisa. Kalau di Klaten ini namanya loncoman. Seger ini Ibu. Kasih satu bungkus Royco ayam. Tunggu airnya mendidih. Masak loncoman.
Tunggu hingga umob dulu ya ibu-ibu. Apa itu airnya? Itu tadi bumbunya cuma sederhana sekali. Garam 1 bungkus roiko ayam dan 2 siung apa itu bawang putih yang dicincang kasar. Tinggal digongso. Terus kalau sudah apa itu bawang putihnya mateng, baunya sudah harum, tinggal masukkan sayurannya. Nanti lauknya bisa goreng tempe, uyah bawang, sama tahu, dan juga gereh teri. Gereh teri yang dikasih tepung itu loh ibu-ibu. Udah nikmat itu. Dan dikasih sambal itu apa rawit korek, sambal korek atau sambal bawang. Ini sayur loncom, loncom kubis. Seger ini. Terus lauknya digoreng ke tempe apa uyah bawang seperti ini sama tahu. Ini dan juga gereh teri nikmat nanti Pak, sama dibikinin itu apa sambal bawang korek mentah itu loh, lombok rawit, dikasih bawang 1, dikasih roiko ayam sedikit sedikit, lalu dicos sama itu apa jelantah yang panas. Wah nikmat sekali. Lah, ini tadi ibu-ibu masakan sederhana, masakan piyayon dusun, piyanten dusun, loncoman. Semoga bermanfaat. Siapapun yang melihat video saya doakan sehat, panjang umur, dimudahkan segala urusan, dilancarkan jalan rezeki, berkah barokah lancar. Amin. Sehat selalu ibu-ibu, berbahagia selalu, selamat beraktivitas, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.